Oke, ini perkenalkan namanya Chef Mumu. Ini merupakan head chef dari Munich Resto ini. Ya, dipersilakan langsung aja demonya. Jadi kita mau masak apa nih, Chef? Kita pertama masak nasi kuning dulu. Ya, kita menunya mau masak nasi kuning. Iya. Nasi kuning itu kita dicuci dulu berasnya. Ya, langkah yang pertama dicuci dulu berasnya. Belum tahu, gak pernah masuk nih.
Enggak pernah kak, ini catering. Udah, aku belum. Masakan udah tuh. Maksudnya banyak masak kak? Iya, banyak kak, catering aja. Pengen ada niatan. Tapi lagi nyari tempat. Sampai mentang. Oh, ini lama-lama kental ya?
tumpeng. Jangan lupa sambalnya ya. Gitu ya, kalau tumpeng itu pasti mahal. Ya, ambil itu yang saya setan aja. Bumbu nasi kuning udah jadi. Aduh, arisan selesai. Jadi gak usah lama-lama di dapur deh kalau gitu. Ya, hotel-hotel restoran sekarang banyak kan yang udah jadi. Chef-chefnya udah males. Racik-racik. Bersingkat langsung. Kita berhenti dulu. Bisa di foto-foto kali. Santan sekarang ada berapa? Santannya berapa? Ada males satu liter. Satu liter. Untuk 500 gram daging. Oh, jadi ini bikinnya ada bumbu nasi kuning, bumbu rendang, sama bumbu ayam goreng. Itu semua pakai bumbu jadi ya, Chef. Terus biar kering, nanti setelah kering masukin lagi
dagingnya diangkat setelah matang ya? Iya, kadang-kadang kan banyak kan yang bubuk kalau masak diaduk terus ya, ya dagingnya hancur. Ya, oh gitu caranya ya. Diangkat dulu agak keras gitu. Terus yang diaduk-aduk bumbunya ya, aja agak tengah, agak petang gitu angkat dulu biar dia tapi kan keluar sampai keluar minyak sama sumber nasi. Berapa jam sampai jadi hitam itu? Tergantung kita ya kalau apinya itu sedang, kemudian yang sedang besar. Apinya pakai api sedang? Ya, sedang ya. 2 jam. Dua jam lama juga ya? Ah, ini lebaran selesai. Kalau pengen pecah banget, kita bisa pakai presto. Itu setengah jam udah masuk. Oh iya, ngingetin lagi nih sama teman-teman yang update live story, jangan lupa mention ke @viva_co_id sama @cookpad_id sama hashtagnya sekalian. Hashtagnya ada dua tadi, Viva Talk Live sama Talk Live Food. Iya, jangan lupa supaya kita bisa penilaian dari situ kan yang update. Karena kalau nggak mention kita nggak bisa tahu nih siapa yang upload ya. Nama chef siapa? Nama chefnya Chef Mumu. Gak ada IG-nya Chef? Gak ada ya Chef? Gak ada IG ya? Gak ada. Gak ada Chef? Gak ada memang. Oh iya. Gak ada Chef? Gak ada Chef? Ini saran untuk nanti bisa saya fotoknya langsung. Iya bener. Kalau nanya resep langsung dikasih ini ya Chef. Ini loh Chef. Iya. Kalau nanya besok suruh foto. Langsung aja beli mbak. Langsung. Bisa, kita bisa kenapa? Bisa, kita bisa.